Thank you.
Tes. Om Heri, monitor. Tolong di-unmute Om Heri. Om Heri, monitor. Ya, monitor, Mas. Oke, sip suaranya. Oke. Terima kasih. Kita sedikit ada beberapa menit menunggu kumandang azan Isya selesai ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Om ya. Om Heri, ready? Ready. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat rekan-rekan yang sudah join berpartisipasi di acara kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah sudah 75 peserta ini, Om Heri. Ya, Mas. Oke, ya, semoga nanti pertama. Sambil nunggu rekan-rekan yang lain hadir, kita sapa dulu satu persatu ya, Om ya. Siap. Silakan. Ya, ada Mbak Nania. Assalamualaikum, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Ada Om Jonathan, ada Mbak Yanti Sumiati, ada Om Tony Haryanto yang sambil tiduran, ada Om Peter, ya, ada Ibu Christina Desitrif, ada Mbak Fania, ada Realme C1 juga, terima kasih sudah hadir, ada Ginar Ani, ada Mas Odi, ada Om Rahmat Doni nih guys. Selamat malam Batam ya. Ada Mas Argo Wahyu Utomo, ada Mbak Linda, ada Mbak Siska Kirana, ada Om Wendy, ada Mbak Galaxy A50. Mungkin rekannya tuh Om Heri. Iya, lagi tiduran itu kayaknya. Boleh ya, sesi ini pokoknya santai aja, mau sambil ngopi tiduran, boleh, silakan aja ya. Oke, ada Mas Thomas Andi juga, ada Mas Muli Daud, ada Purde Soraya, ada Ali TP, ada Ujang, ada Om Kris Wandi Budi Harjo. Wah, maskernya lucu. Bagus tuh maskernya tuh. Boleh nih, kita saingin nih. Itu tuh maskernya Om Kris Wandi ya. Ya, ada Om Rahmat Doni lagi ini, nah, stay tune juga. Kemudian ada Om Ujang, Yohanes Sandra, Mas Aryadi, David Panjaitan, Evi Undang, dan masih banyak lagi nih yang belum membuka profil videonya ya. Gak apa-apa. Dan rekan-rekan yang lain yang mungkin belum bisa kita sebutkan satu persatu karena saking banyaknya gitu ya. Semoga nanti bisa tambah lagi sambil menunggu peserta yang lain. Oke, langsung kita buka aja ya untuk menyingkat waktu karena kita juga dibatasi oleh waktu. Oke. Mungkin harus dibuka profilnya ya, biar dapat hadiah dari IndiHome, Mas. Oh iya, nanti saya sampaikan. Jadi, nanti silakan dibuka video profilnya, karena nanti akan ada tim kreatif dari IndiHome yang mengamati video profil peserta masing-masing. Nanti dicari
video profil yang sedang paling unik gitu ya, paling unik atau paling lucu atau paling apa, karena kategorinya kita rahasiakan, nanti akan di screenshot untuk jadi pemenang Lucky Snap. Jadi nanti akan dapat merchandise dari IndiHome bagi peserta yang titik-titik-titik gitu ya. Jadi silakan dibuka video profilnya, nanti tim kreatif kami akan berkeliling mengamati peserta satu persatu. Oke, siap ya? Jadi terima kasih sudah bergabung acara malam ini bertajuk IndiHome Learn From Home Series. Jadi ini adalah seri ke-9 dari IndiHome Learn From Home. Nah, jadi acara ini terselenggara sebagai wujud komitmen IndiHome untuk rekan-rekan yang masih bertahan stay at home ya. Jadi wujud dukungan IndiHome untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk kita tetap stay at home, learn at home, work from home dan lain-lainnya. Jadi masih tetap sehat ya, semangat ya. Jadi meskipun kita di rumah tidak boleh kehilangan semangat untuk terus belajar dan mengupdate wawasan ya, gitu. Nah, ini bisa sambil santai, sambil apapun gitu ya. Nah, terus IndiHome juga memudahkan rekan-rekan yang pengen pasang IndiHome di rumah, karena IndiHome ini bermanfaat sekali ya. Ini yang untuk ibu-ibu ini pasti saya tebak nih, anaknya pasti lagi banyak-banyak tugasnya di rumah ya. Dan biasanya tugas itu biasanya dicari lewat internet. Nah, ini kesempatan ibu-ibu kalau pakai IndiHome di rumah itu bisa satu wifi bisa dipakai untuk orang serumah. Jadi bapaknya bisa pakai, anaknya bisa pakai belajar, bisa pakai nuntut ilmu, dan lain-lain. Bisa buat arisan online juga, banyak lah gitu ya. Jadi nanti kalau yang pengen pasang IndiHome, bisa masuk ke halaman pasangindihome.id. Jadi pasangindihome nggak perlu kemana-mana, nggak perlu keluar rumah, bisa lewat web sekarang. Ya, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim kami. Tapi kita juga mohon maaf ini karena semenjak ada program WFH ini, work from home ini, permintaan IndiHome sedemikian besar gitu. Jadi kami mohon maaf apabila di calon pelanggan itu mungkin ada sedikit inden dan sedikit memakan waktu yang lebih panjang dari biasanya, karena kita juga harus memperhatikan keselamatan tim kami di lapangan. Jadi kan untuk kondisi ini kami mohon pengertian dan mohon maaf. Intinya insya Allah semua akan bisa terlayani, hanya kami mohon pengertian apabila dalam pemasangannya sedikit memakan waktu lebih dari biasanya. Jadi seperti itu. Oke, malam ini kita akan menghadirkan pembicara yang waduh ini salah satu favorit saya. Ini saya ngamatin karyanya itu udah kayak ini aja om, menetes air liur gitu. Oke. Okay. Di fotografinya ya. Jadi saya perkenalkan pembicara kita malam ini. Malam ini kita akan membahas tentang art of food photography. Jadi kalau rekan-rekan yang punya usaha kuliner atau rekan-rekan yang memang hobi motret, nanti bisa belajar banyak dari beliau. Nama beliau adalah Om Heri Chiang. Heri Chiang, penyebutannya gitu ya om ya? Ya, yeah, selamat malam semuanya. Nah, salam kenal juga om gitu ya. Om Heri Chiang ini adalah seorang fotografer. Beliau adalah pendiri Jakarta School of Photography. Betul ya, Om ya? Betul. Kemudian beliau adalah seorang food photographer dan juga sekaligus drone pilot. Wah, ini yang luar biasa itu drone pilot ya. Beliau juga penulis buku fotografi bestseller tahun 2015 dan 2016 yang diterbitkan oleh Alex Media, Komputindo, Gramedia. Betul, Om? Betul. Judul bukunya 7 Hari Belajar Fotografi. Kemudian ada lagi 7 hari belajar food photography dan 7 hari belajar drone photography. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti ingin belajar lebih lanjut bisa berburu buku beliau nih nanti ya. Nanti bisa tanya langsung ke beliau atau kalau mau ngecek karya beliau ada di akun Instagram @herichiang ya, HERRYTJIANG gitu. Kemudian di web beliau juga punya web namanya www.herichiang.com, nanti bisa dibuka. Kemudian juga beliau memiliki YouTube channel. Nah, tadi sempat saya tengok nih YouTube channelnya. Banyak sekali ilmu yang bisa diserap di situ. Nanti bisa subscribe sendiri ya. YouTube channelnya namanya juga Heri Chiang. Nanti silakan kalau yang mau tanya, mau diskusi, boleh. Nah, kan nanti kita akan gali lebih jauh seperti apakah karya-karya Om Heri. Om Heri ini domisili di Jakarta ya, Om ya? Betul. Oke, siap. Oke, kita akan masuk ke Om Heri, kita akan serahkan ke Om Heri, tapi sebelumnya akan ada sedikit, ini Om, sedikit apa namanya, pengantar dari Guardian kami. Monggo silakan, Guardian dari JTD. Baik, terima kasih semuanya. Om Heri, silahkan kalau mau mulai, langsung aja materinya. Oh gitu, siap. Ya. Selamat malam, dan sebelumnya terima kasih buat IndiHome yang sudah invite saya.
juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini, tadi sudah disampaikan, cuman saya mau sampaikan juga buat, ini ada Christina, Nana, teman saya juga, Wendy di sana, terus siapa lagi ini ya. Ini ada Mbak Sasa Busa, ini juga food stylist terkenal dia. Oke, okay. Thank you Mbak Sasa sudah sempetin mampir. Siapa lagi ya ini? Oh, ini ada teman juga nih, Tony, Pak Tony di sana. Oke, okay. Siapa lagi nih? Pak David juga. Pak Chris Wandi, ini teman juga nih. Siap. Oke. Okay. Siapa lagi nih ya? Kita santai aja. Ya. Oke, okay, ada Mbak Herini. Ini juga teman saya nih. Ada Pak Rudi juga. Oke, okay, mungkin nanti kita akan lebih lanjut biar nggak bosen. Langsung aja sama materinya ya. Oke. Okay. Oke, okay. Nanti aja. Ini saya langsung share ya, Mas? Ya, okay. Boleh, Om. Jangan lupa anotasinya di-disable ya, Om. Siap. Saya disable dulu. Sudah ya? Sudah bisa lihat ya? Oke, lanjut Om. Oke, lanjut. Siap. Ya. Oke, silakan Om. Erik. Ya. Ini mengganggu nih untuk gaster. Ini slide-nya. Tunggu sebentar. Mengganggu nggak ya ini gambarnya di atasnya? Nggak apa-apa sih, saya rasa, Om. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Yeah. Lanjut aja. Oke. Okay. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa di-share, Mas. Nggak bisa di-share? Nggak. Oke. Okay. Oke, okay, sudah. Oh, sudah bisa ya. Ya, ini buku saya tadi ceritain sama Mas Novi ini. Ada 7 hari belajar fotografi, ini 2015. Kemudian ada buku food fotografi, ini 5.000 kopi waktu itu. Wow. Ya. Ya, ini ada di Gramedia tadi yang disampaikan. Di profil saya ya. Ini juga sempat di suka bikin workshop di Gramedia juga bikin, kemudian di Solo waktu itu, kemudian ada di UTV juga ada, diundang. Mantap, mantap. Kemudian workshop-workshop yang lain juga ada. Ini di Kementerian Sekretariat Negara juga. Waktu itu workshop buat food photography. Dan banyak yang lain. Oke, lanjut lagi. Jangan lupa ya, ini Instagramnya. Oke, langsung aja ya, ini Art of Photography. Jadi, ini saya kasih tunjuk portfolio saya di makanan ya. Ini makanan makanan Jawa, kemudian ini makanan Taiwan. Oh, ya, ya, ya. Ini makanan tradisional ya, jadi saya ambil beberapa buat mewakili jenis-jenis makanan itu. Ini minuman. Wah, mantap nih. Iya. Yeah. Ini minuman waktu itu yang ada gambar ini, kopi, sebelah kanan ini. Saya sempat jual di Shutterstock, salah satu apa namanya, stock image ya. Kalau cari kopi waktu sekitar 8 tahun lalu ya. Ini nomor satu nih, Mas. Jadi, mantap. Bisa jual juga. Oh, ya. Oh, ternyata di ini juga ya, stock image juga ya, Om ya? Bisnis. Ya, saya udah main mungkin lebih dari 15 tahun lalu sih, cuman nggak diseriusin. Oke, okay, oke. Okay. Ini makanan Jepang ya, jadi kalau... Keren, yes. Oke. Okay. Ini keke ya. Ini makanan Thailand, jadi jenisnya. Ini makanan Chinese food. Luar biasa ini. Ini kepiting dari Cutter Crab, waktu itu kita fotonya. Auto lapar nih, Om, liatnya, Om. Iya, semoga udah pada makan ya. Menambah-nambah sama makanan. Shirokuma, ini makanan Jepang juga. Ini es ya, jadi esnya kita fotoin. Oke. Okay. Kemudian yang mungkin minuman-minuman kekinian, seperti ini ya, sekarang ini.
Oh iya, anu ya, Thai tea, Thai tea itu ya. Thai tea, kopi dan sebagainya ya. Oke, siap. Justru gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini untuk iklan ya, untuk cari roti om ya. Jadi waktu itu kita foto hampir 2 mingguan foto semua sari roti waktu itu. Oh, semua produk ya, meh, all product ya. Ya, all product. Yes. Sampai saat ini juga masih dipakai sama Sorry. Oh gitu. Wah, mantap ini ya iklan ya berarti untuk iklannya. Ya, nanti saya ceritain ini cara fotonya gimana ya. Itu dia, yang pengen kita dengar Om. Oke, silakan Om. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu kira-kira Mas di sini. Oke, ini sangat menarik ini portofolionya. Ini salah satu apa ya, lini fotografi yang jelas kita pasti terpancing antusiasnya karena kita ngeliat makan tuh kayaknya segar itu ya, segar terus kemudian merangsang selera makan. Nanti kita pengen gali lebih jauh nih. Yang pengen saya tahu ini Om, ini sejak kapan Om Heri ini menekuni food photography ya? Itu kenapa kok bisa jadi tertarik ke food kok bukan di lini foto yang lain itu? Ada ceritanya nggak? Saya mulainya sih kalau fotografi sudah cukup lama ya, cuman kalau fokus di makanan kurang lebih 2008-an gitu, kita fokus ke makanan. Memang mengarahnya ke sana sih, dari dulu jarang juga kalau wedding itu paling teman-teman aja, nggak pernah kita seriusin untuk foto, gitu ya. Untuk kase komersial saya. Memang rata-rata dulu ngerjain produk makanan itu lumayan banyak, termasuk wings dulu pernah kita fotoin juga. Oh, wings food ya? Wings food. Ya. Sabun batangannya dulu kita fotoin, kemudian juga roti yang di itu, di satu lagi selain sari roti, yang di Tanjung Priok lupa sih namanya. Nah, salah satu brand roti gitulah. Iya. Oke. Gitu. Terus ya, senangnya motret ini karena setelah kita foto, kita bisa cicipin makanannya gitu ya. Kebetulan juga suka makanan. Tapi di sini membedakan, mungkin saya lebih suka dengan benda-benda yang mati ya. Artinya, kalau model kan mungkin banyak kita harus ngarahin modelnya dan sebagainya. Di sini, kalau makanan saya bisa arahkan dengan sesuai yang saya mau gitu loh. Nah, kalau model kan kita harus berinteraksi sama modelnya dulu dan sebagainya. Kadang nunggu modelnya aja lama kan kira-kira. Jadi kalau sini saya sudah atur konsepin lebih suka di sini sih dibanding kayak model. Yes, oke. Okay. Artinya ini ya, benda mati pun tidak kalah menantangnya ya, karena kita sendiri yang harus mengatur setting-setting sedemikian rupanya supaya menarik intinya gitu ya, ya. Betul. Cuma ya, tadi saya kasih contoh beberapa foto makanan, jenis-jenis foto makanan kan di sini. Oh iya, ini artinya setiap jenis makanan ini memiliki tantangan tersendiri, Mas. Jadi, contohnya Thai food, kemudian Japanese food ini. Nah, ini Japanese food biasanya akan lebih menarik karena warna-warnanya sudah menarik dulu, Mas. Jadi fotonya juga kita bergairah untuk motretnya. Jadi setiap makanan punya apa ya, angle tersendiri ataupun cara tersendiri untuk memunculkan keindahan dari makanan itu sendiri. Contohnya mungkin makanan Indonesia ini, biasa teman-teman fotografer jarang munculin makanan-makanan yang Jawa gini karena memang sulit ya, hitam semua rata-rata, termasuk motret kayak rawon gitu ya. Nah betul, betul. Sulit ya. Full black gitu. Iya. Jadi kan sulit bagaimana munculkan itu yang sulit. Nah itu jadi tantangannya tersendiri di sana kira-kira. Oke, siap. Oke. Kalau ini kategorinya berarti itu ya, mungkin Om Heri punya kategori sendiri menyebutnya ini ya, makanan tradisional, kemudian makanan internasional, atau apa Om punya kategori nggak yang untuk food? Oh, biasa makanannya kayak seafood, Japanese food, oh, gitu. Chinese food, seperti itu sih, seafood gitu. Tidak ada kategori secara langsungnya gitu ya? Nggak, cuman kategorinya mungkin di sini ya Mas ya. Saya lanjutkan lagi, jadi food photography saya bagi ini di pemotretan yang kita saya lakukan biasanya ya. Ini ada untuk menu foto. Kemudian ada untuk iklan. Okay. Nah, gender yang selanjutnya yang ketiga ini biasanya dipakai untuk sosial media gitu. Nah, ini dia. Ya, betul. Ini. Ya. Nah, ini setiap pemotretannya ataupun cara potretnya beda-beda, Mas.
Oh gitu ya, tentunya beda. Oke. Okay. Jadi biasanya kita harus tahu dulu apakah foto kita dipakai untuk menu makanan, iklan, dan atau sosial media gitu. Nggak bisa semua kita pukul rata sama kira-kira gitu. Oke, oke. Iya, ini nanti ini rekan-rekan bisa ini nih bisa menganalisa peluang di sini ya. Jadi ternyata ada memang lini pemotretan yang diperlukan untuk sosial media. Ini laris juga ya untuk sosial media, untuk uploadan ini ya berarti kayak resto, kayak restoran, kayak rumah makan kayak gitu ya. Betul, jadi kasih feed-nya ya. Biasa kan fotonya kalau Instagram sekarang semua depend sama Instagram, jadi semua sosial medianya isinya kan tiap hari ada iklan dan sebagainya, tentunya kan berkaitan dengan makanannya. Nah, betul. Fotonya berbeda dengan kita motret menu gitu. Oke, oke. Nah, ini peluang bisnis juga nih bagi rekan-rekan yang mungkin apa ya arah fotografi saya mungkin bisa mulai cari klien ini nih, rumah makan. Yeah. Rumah makan dia pasti butuh uploadan untuk sosial medianya, kurang lebih seperti itu ya. Yeah. Kalau untuk ini Om, kalau untuk workflow-nya sendiri seperti apa Om? Okay. Yeah. Ini mungkin saya jelasin dulu sebentar ya Mas. Ini jadi biasa kalau saya motret itu saya sampaikan ke klien juga apakah dia mau motret untuk menu atau untuk iklan. Biasa kalau iklan ini satu foto aja, contoh yang tadi saya kasih tunjuk itu kurang lebih saya motretnya hampir satu ini aja kurang lebih sekitar 4-5 jam. Wow. Itu satu menu gitu. Berarti kan tentunya dengan iklan ini kita membutuhkan biasa membutuhkan detail yang lebih baik ya. Kemudian juga biasa cukup banyak juga digital imaging-nya. Nanti saya ceritain ini. Boleh. Oke. Okay. Tentunya juga effort yang kita berikan lebih besar, tentunya juga bayarannya biasanya akan lebih besar lah, kira-kira. Nah, itu dia. Nah, oke. Berarti memang ini ya, memang tergantung peruntukan ya, Om ya. Untuk yang lebih serius, tentu saja dia membutuhkan peralatan dan perhitungan yang lebih serius juga, artinya gitu ya. Itu juga pengaruh di rate harganya ya, Om ya. Oh, ini karena lebih rumit, pastikan lebih rumit, lebih kompleks seperti itu ya. Betul. Jadi biasanya jangan sampai dicampur. Kalau biasa ada kalau saya biasa motret untuk menu, saya usahakan ingredient ataupun alat-alat yang kita pakai itu cukup natural sehingga makanan yang kita foto bisa difoto, Mas. Oh gitu ya? Ya kalau iklan kemungkinan mungkin masih udah nggak bisa difoto, nggak bisa dimakan lagi gitu kira-kira. Oh iya, saya pernah ini Om, pernah lihat di beberapa tutorial di YouTube ya, mungkin teman-teman juga pernah lihat tuh. Memotret makanan gitu, tapi kayak macam misalkan menampilkan madu, dia ganti madunya itu dengan oli itu, Om. Saya pernah lihat. Kalau Om Heri ngandangnya seperti apa, Om? Kalau itu buat, memang sebenarnya buat, contohnya buat menu makanan, sebaiknya menurut saya sih, hemat saya sih, jangan digunakan dengan oli ya. Ataupun sejenisnya ya. Jadi mungkin bisa, sesuatu yang bisa mengentalkan gitu ya. Mungkin jenis madunya mungkin cari yang lebih kental lagi seperti itu bisa juga kan. Oke, artinya Om Heri tetap bertahan di memang bahan pemotretan yang saya gunakan senatural mungkin karena ini adalah makanan gitu ya. Betul. Jadi setelah kita foto biasanya makanannya juga either kita dikasih ataupun mungkin dikasih buat staffnya masih buat mereka masih bisa dimakan gitu kira-kira seperti itu. Oke betul. Ini yang iklan yang buat contohnya Sari Roti saya itu dikirimin sama mereka kurang lebih sekitar hampir berapa ya? Jadi kalau seandainya kita menggunakan degree-nya dari 0 sampai 45 ataupun rata-rata sih nggak sampai 45 ya 30-an gitu. Ini kita bisa tahu ketinggian dari objeknya, Mas. Jadi kalau kita tujuannya untuk kasih tunjuk ke makanan kita ada tinggi rendahnya, nah kita pakai ini. Nah, kalau kita mau nggak kasih tunjuk ketinggian dari makanan itu, kita biasanya menggunakan angle dari atas ya. Ke top seperti ini, 90 derajat. Oke. Dimensinya hilang semua ini sini. Mantap. Oke, ini contoh-contohnya. Ini masih multi level ya. Jadi kan ketinggian ini kelihatan nih. Alatnya di belakang, minuman di sini, belakang di sini akan kelihatan. Oke, Om. Iya, mantap. Sama, ini belum 45 ya, sekitar 30-an juga. Oke. Kelihatan nih, jus-jusnya, ketinggiannya.
Oke. Okay. Ini yang baru 45. 45 derajat. 45 derajat. Wah, ini dia, Mas. Jadi, biar kita langsung kelihatan makanannya seperti apa. Kayak kita mau makan gitu loh, Mas. Iya, benar-benar. Nah. Juga sama kan yang mau disajikan seperti ini ya. Kita lihatnya juga sama. Yes. Ini belum edit semua ya, Mas, ya? Jadi langsung raw ini. Ya, benar-benar. Masih ini ya, masih file aslinya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, sama, makanan Thailand. Mm-hmm. Nah, ini yang flat lay dari atas. Oh, iya. Yeah. Oke, okay, flat lay. Kalau yang flat lay ini, kesulitan kita adalah nyusunnya, Mas. Lebih ke arah komposisinya yang agak tricky ya. Oke. Karena dari atas itu harus ini, harus apa ya, bermain komposisi yang ini ya, yang benar-benar kita sendiri yang ngatur ya, bukan kita ngikut alur makanannya seperti itu ya. Betul, supaya menarik ya. Mm-hmm, oke. Okay. Nah ini kesulitannya adalah props-nya kita terbatas, tapi menunya banyak, Mas. Jadi saya bikin menu S ini kurang lebih ada 5 kali jenisnya. Mm-hmm. Tapi kan nggak mungkin dengan kayak seperti ini kan, jadi ya, baru. Tadi kan ada foto yang biru tuh satu kan, itu udah beda kan dengan ini. Ada satu seri itu. Benar-benar. Nah itu kreativitas kita yang diuji di sana, Mas. Jadi kalau yang ini, kalau boleh saya share, ini adalah waktu itu klien saya nggak ini, kita belum konsep nih. Jadi konsepnya on spot gitu. Oke. Okay. Jadi itulah yang kita harus bisa kerjakan ya. Nah, ini juga tergantung jam terbang juga loh. Kalau kita kurang jam terbangnya, tentunya untuk on spot skating akan sulit, Mas. Benar. Jadi anu ya, memang berlatih dengan memotret itu yang paling ini ya, paling jadi feel kita terasa gitu ya. Ya, termasuk juga banyak lihat referensi, komunikasi sama klien juga penting. Oke, siap. Nggih, oke, Om. Nggih. Oke, okay, silakan. Jadi Henson frame ya, jadi top down jenisnya Henson frame. Oke, dari sudut atas frontal 90 derajat ini, Om ya. Ya, ini kayaknya waktu menu Lebaran tahun lalu deh, saya lupa ini. Mantap. Itu ada tato ini biasanya harus diedit dulu nih, Mas. Sebelah kanan nih. Iya. Kayunya tuh asli, Om ya. Asli memang dibangun asli, seperti itu. Oke. Okay. Ini saya lebih suka yang asli karena teksturnya keluar nih, Mas. Iya, benar. Maksudnya ada sesuatu yang nggak terlihat tersusun rapi gitu. Iya, benar-benar itu dia. Oke. Okay. Iya, mantap. Ini juga sama flat lay. Nah, ini kan nyusun seperti ini, tiba-tiba ada kepiting di sini, tangannya naik seperti ini kan, nggak kepikir ya harusnya. Oke, okay. Ini berarti peran food stylist ya, Om ya? Atau kita sendiri itu? Food stylist ya? Kebetulan waktu ini rata-rata foto saya yang stylist semua, Mas. Wah, merangkap. Rata-rata ya. Oke. 60% lah. Yes. Kali dulu pernah kerjain buat, kalau nggak salah ya, Rahmat atau Sarimi gitu, ada food stylistnya. Yes, oke. Ya, silakan Om, lanjut Om. Oke, okay, ada lagi? Mas, pertanyaan dulu. Lanjut dulu Om, karena ini digital imaging ini juga ditunggu-tunggu nih sama rekan-rekan yang pengen tahu nih post produksinya seperti apa. Mulai, silakan Om. Oke. Nah, ini yang tadi saya janjiin buat foto ini ya. Oke. Dari roti. Nah ini kalau teman-teman lihat ini kira-kira berapa foto nih, Mas? Kira-kira? Dua berapa foto, berapa jepret atau gimana maksudnya? Iya, berapa jepret dengan satu frame ini kira-kira? Kira-kira satu kali Om. Atau dua kali. Edit gitu ya. Ini kayaknya kalau nggak salah deh, seingat saya ada 7 kali. Wah. Ini bagian ini saya foto sendiri. Oh. Kemudian ini kita foto lagi. Oh. Wait, kenapa Om? Kenapa? Nah, ini saya kasih tunjuk ya. Jadi ini foto cara fotonya waktu itu. Nah, ini kita foto dulu satu. Dua. Nah, ini angle-nya kita pasin, Mas, ya. Oke. Terus kemudian ini kan banyak serut-serut nih, Mas, di sebelah kiri. Yes. Nah, kita cari yang foto yang serutannya kurang. Oh. Kita tempel sana. Kemudian karena kita motretnya dengan kamera SLR, yes, ataupun digital SLR,
Ini di profilnya kurang dapat, Mas. Jadi saya waktu itu motret dengan lensa makro juga. Sebelah sini sudah blur. Padahal pakai f-stopnya 18 kali. Sudah dibuka paling lebar ya? Ya. Jadi sini udah blur. Akhirnya berarti kita foto ulang di sebelah sini. Jadi kita tempel. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Untuk rotinya ada 4 ya. Oke. Teman-teman bisa bayangkan ya. Kemudian ini leletannya ya. Leletannya kita foto dulu. Jadi kita kepengen tahu teksturnya gimana gitu ya. Nah, ini coklatnya juga biasa kalau coklat kan langsung lumer jatuh gitu kan. Iya. Nah, ini kita cari coklat yang agak keras, Mas. Ya, ini ada beberapa kali coba juga. Kita coba dengan coklat blok seperti itu kan. Kita terlalu warnanya terlalu tua gitu. Kita campur lagi pakai, seingat saya apa itu waktu itu. Ya ada beberapa kita campur lah ya. Tapi mengental nih coklatnya. Oke. Berarti kita foto lagi nih satu. Oke. Kemudian kayaknya saya nggak punya slide satu lagi. Nah ini satu lagi kita foto. Ini kan sudah 6. Jadi ini kita kepengen tahu kalau coklat nempel di sini itu impact-nya gimana nih ke rotinya. Nah ini kan tadi lebar tuh. Nah setiap ujung-ujungnya ini kita ambil nih Mas. Oke. Nah kemudian kita tempel sama rotinya tadi. Nah kemudian di sini ada sedikit blepet-blepet biar kelihatan wajar lah gitu ya. Natural gitu. Nah lingkarannya ini kan tadi sudah 6 tuh. Nah kita foto terpisah lagi, kita digital imaging ditempel jadi kayak bentuknya hati. Nah, yang tadi ini. Ini kan kayak ada hatinya tuh. Astaga, itu di ini ya dibentuk ya Om ya. Iya. Tapi berarti kurang lebih ada 7 frame lah kira-kira. Nah makanya kemarin motretnya kurang lebih sekitar 4-5 jam. Aduh, untuk saat ini 4-5 jam ya. DI-nya juga lumayan lama lah. Aduh, bayangkan teman-teman ya, roti yang habis dalam waktu 5 menit tidak ada, pemotretannya 7 jam. Nah ini kerutannya kan udah hilang Mas nih, sebelah kiri. Oh iya, itu karena dipotret dua kali ditempel ya Om ya. Ya, sebenarnya bisa di digital imaging sih, artinya dihapus-hapus gitu. Okay. Cuman saya nggak mau ngurangin dia punya apa kualitas gambarnya, jadi saya tempel. Iya, saya baru ngeh kalau ini memang tidak bisa dilakukan sekali pemotretan ya, karena kan cahayanya tidak mungkin masuk sampai ke sela-sela itu ya, sela-sela potongan roti dan lain gitu ya. Kalau satu kali. Oh ya, kalau ini kita foto sendiri sekali cepet kan bayangannya nempel ke sini. Nah itu dia maksud saya. Oke. Jadi terlalu keras bayangan di sini kan kurang bagus ya. Ah ini ya. Nah di sini. Tapi kita kan memang angle-nya dapat gini secara natural masih bisa kena terang lah di sini kan kira-kira. Iya. Wah di sini anu ya digital imaging berperan banget ya Om ya. Oke. Tapi tentunya mentahnya juga harus bagus dulu Mas. Maksudnya fotonya ya. Nah, masternya sudah harus bagus ya untuk memudahkan pengolahan pasca pemotretannya ya Om ya. Betul. Oke, waduh luar biasa ini, luar biasa banget. Nah ini teman-teman ini sangat menarik menurut saya karena ternyata gitu, foto iklan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Jadi memang ada beberapa grade untuk membuat sebuah foto produk ya, food photography terutama ya karena ternyata yang untuk iklan ini memang benar-benar serius, makanya kenapa foto iklan tuh harganya pasti lebih tinggi. Betul, jadi kira-kira seperti itu. Daripada ininya, karena memang treatment-nya beda banget gitu ya. Oke, sip. Oke, Om, menarik banget nih. Oke, ini jam 8, kita beri kesempatan Om Heri kalau mau istirahat minum dulu, karena kita ada commercial break sebentar dari IndiHome, ini sekitar 5-10 menit. Oke, silakan tim IndiHome, mau Om Heri kalau mau istirahat dulu bentar ya. Yep. Oke. Ya. Oke, silakan, Dek Sap. Thank you.
Oke, kembali lagi di acara IndiHome Learn From Home series ke-9 bareng Om Heri Chiang. Kita malam ini membahas food photography. Terima kasih dan hormat saya kepada rekan-rekan yang masih stay tune ya, masih enjoy dari rumah, dari kamar. Ya, saya lihat video profilnya. Santai-santai semua ya. Pokoknya semuanya harus jaga kesehatan masing-masing gitu ya. Jadi IndiHome mendukung banget program dan kebijakan pemerintah untuk kita tetap stay at home, work from home, learn from home. Gitu. Jadi kita akan sering-sering ngadain acara yang asik-asik seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau pengen tahu acara-acara kita ke depan seperti apa, nanti bisa follow akun kita, akun IG kita @IndiHomeJTD gitu ya. Nanti IndiHome JTD. Di situ akan kita tampilkan event-event kita ke depan. Nanti kita akan banyak event seperti itu. Nah, ini tim kreatif kami sudah berputar-putar mengamati video profil masing-masing peserta, gitu ya. Ini ada selamat kepada peserta tersafety sesi ini, Mas R.I. Haikal. Ya, ada nggak ya Mas R.I. Haikal? Ya, ini unik sekali penampilannya pakai masker ya. Jadi, safety first ini ya. Jadi, selamat Mas R.I. Haikal malam ini terpilih oleh tim kreatif kami dalam program Lucky Snap. Nanti Mas Haikal bisa menghubungi ini ya IndiHome JTD, jadi follow akun IndiHome JTD, kemudian nanti DM saja ke IndiHome JTD, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim kami. Nanti akan mendapatkan satu buah merchandise dari kami yang akan dikirim setelah masa work from home ini berakhir. Gitu ya. Oke, selamat sekali lagi kepada Mas R.I. Haikal. Nanti kepada rekan-rekan, di next sesi kita juga akan adakan seperti ini. Silakan dibuka video profilnya, natural saja, mau santai, mau apa, yang penting tetap jaga kesopanan, kemudian tetap asik-asik aja, biar nanti kita dapat ilmu yang juga asik-asik juga. Gitu ya. Kemudian kita akan kembali lagi, ini kita masuk ke sesi 2, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk di chat block malam ini. Hanya mungkin pertanyaan-pertanyaan di awal ada yang sudah ini ya, sudah terjawab dengan penjelasan Om Heri tadi. Jadi kita akan sarikan saja, kita akan pilih pertanyaan yang kira-kira mungkin masih ada benang merahnya, jadi satu kali jawaban dari Mas Heri bisa menjawab beberapa pertanyaan sekaligus gitu ya. Gitu ya Om Heri ya? Ya. Kira ya? Oke, siap. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari tadi sebentar ya. Oke, nah ini dari Mas Thomas Andi tadi udah saya screenshot juga. Selamat malam Mas Heri, bagaimana caranya memotret es krim karena sifatnya cepat meleleh. Wah, ini bagi para penggemar es krim pasti pengen tahu nih tipsnya seperti apa sih motret es krim tuh. Om Heri bisa di-share mungkin Om Heri? Oh ya, sebentar ya Mas. Yang lain boleh? Ada lagi? Boleh, oke ya. Nah, ini dari Pak David Octavian, ini penggemar setia nih Pak David, ini beberapa kali ikut sesi kita. Terima kasih Pak David. Pak David, oke. Okay. Kalau untuk food photography, peran penata makanannya lebih dominan ya Om. Jadi terlihat lebih yummy dibanding rasanya. Apakah seperti itu Om Heri? Oke. Okay. Nah. Siap. Penata makanan ya. Jadi memang food photography ini tidak hanya sekedar asal dijepret, ternyata ada teknik untuk merangkai makanan itu biar tampil bagus gitu ya. Kalau di dunia modeling itu penata model ya, penata gaya seperti itu. Ya, ya. Mungkin aku jawab dulu yang tadi ya Mas ya. Oke. Jadi peranan photographer dibanding food stylist ya Mas ya? Food stylist maksudnya mungkin ya. Ya, kalau menurut saya sih, sebentar, gambarnya kok muncul. Bentar ya. Oke. Ya, perannya sih penting sih, Mas, untuk full stylist, tapi balik lagi, tadi saya informasikan, seorang food photographer harus menguasai juga stylist, sehingga dia bisa tahu, oh, ini kayaknya nggak cocok di kamera kita atau di lensa kita, sehingga kita bisa ubah kira-kira seperti itu. Oke, iya. Nah, peranannya sih cukup besar, sama aja kalau kita memotret model makeup-nya, ya. MUA-nya nggak bagus, fotonya juga sulit kan, Mas, kira-kira. Tapi, iya. Handset-nya di kita sih.
Betul. Rananya mungkin menurut saya sih 30-40% ya, karena lighting di kita juga kan, lighting di kita. Oke, berarti bagaimanapun fotografernya juga harus ini ya, harus banyak wawasan tentang bagaimana menata, banyak referensi tentang bagaimana menata makanan biar terlihat cantik ya, karena kita tidak bisa bergantung dengan food stylist karena maksudnya tidak bisa 100% bergantung terhadap food stylist karena setiap mata, setiap orang itu beda ya. Betul kan seperti itu ya? Betul, betul. Jadi kita bisa kerjasama sih Mas lebih enaknya. Kalau memang ada food stylist akan memudahkan kita. Jadi kalau ada food stylist, saya pernah mutret itu ada food stylist. Jadi kita mutret kurang lebih ada 40 foto. Jadi cepat. Jadi kita udah, mereka udah siapkan masuk ke tempat buat kita foto, kita foto-foto. Turun lagi udah siap gitu Mas kira-kira. Iya, betul. Kalau enggak kan kita atur lagi, jadi repot lagi. Jadi waktunya lebih lama. Okay. Nah di sana nanti peranan dari food stylist mungkin kita bisa diskus sama mereka, sama food stylistnya, oh ini kurang sini dan sebagainya dan sebagainya, sehingga eksklusifnya tetap bagus kira-kira seperti itu. Oke, okay. Artinya tim kita food stylist ini berperan sebagai tim yang memudahkan pekerjaan kita gitu. Betul, betul. Artinya, kerjasama sih, kerjasama perannya sangat besar juga. Artinya gitu ya. Oke, okay, terjawab ya Pak David Octavian. Ternyata peran food stylist juga besar dan itu juga menuntut kerjasama yang baik antara fotografer dengan food stylist dan semua pihak yang ada di situ, saya rasa seperti itu ya. Ya. Okay. Yang untuk es krim tadi mau dijawab sekarang atau kita ya. Langsung aja kalau es krim ada dua cara Mas. Oke. Okay. Jadi bisa bikin es krimnya itu secara dummy ya. Nah ini kalau es krim dummy biasanya nggak real ya, artinya nggak bisa dimakan karena itu campurannya macam-macam. Itu bisa dilihat di Google ataupun di YouTube banyak tuh. Jadi campuran dari apa ya, conditioner biasanya. Ya, sama tepung gitu kita olah, kemudian kasih pewarna, itu bisa juga. Terus bisa juga dengan yang cara lain itu pakai gula putih gitu ya. Campur juga bisa juga. Okay. Atau yang kedua, minta waktu bikin esnya itu dibikin lebih keras gitu. Oh, iya, iya, iya. Biasanya chef-nya tahu sih. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti kayak itu kan, esnya Turki ya. Esnya Turki kan dibalik itu kan nggak jatuh ya. Iya. Nah, seperti itu. Bisa juga menggunakan es seperti itu, tapi tetap ada waktunya sih, Mas. Jadi antara tempat kitchen-nya dengan waktu kita tempat pemotretan itu jangan terlalu jauh sehingga esnya nggak melumer, kira-kira seperti itu. Oh iya, jadi perkiraan ini ya, kita harus siap dulu nih, siap jepret dulu gitu, baru esnya dihidangkan, baru ini ya, baru apa. Jadi nah, saya juga biasanya pakai namanya dummy, Mas. Makanan dummy, jadi teman-teman bisa pakai. Ini dari Jepang langsung, kebetulan saya, ini dummy-nya adalah seperti spaghetti ya, jadi gambarnya spaghetti gini. Ya. Yeah. Nah, ini sebenarnya bisa nanti kita pakai untuk dummy-nya. Artificial food ya. Nah, nanti bisa diangkat kita, gitu. Kita pakai dulu, kita susun lighting-nya sudah fix. Ya udah, nanti modeling lamp-nya kita matikan biar nggak panas. Masuk tinggal foto. Oke. Ada juga gitu ya. Ya, jadi biar nggak ini. Ini hanya dummy aja. Actually saya ada beberapa dummy yang ini hanya di rumah, biasanya di kantor ada beberapa dummy real gitu. Artinya memang banyak pilihan dummy itu ya, ada spaghetti, ada apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau kita udah sering, pasti tahu nih cuman peletakannya di mana, untuk dapat lighting-nya seperti apa, shadow-nya seperti apa, kira-kira seperti itu. Oh iya. Nah, itu tadi kan kalau spaghetti ya mudah ya, kalau kita mau menunya kayak tempe penyet ikan pasti susah juga deh. Oh enggak, maksudnya itu hanya penggambaran untuk dapat lightingnya. Oh gitu. Oh untuk ngetes itunya ya, maksudnya paling tidak. Lampunya, jatuh lampunya di mana? Oh, siap. Ya itu bagus. Oh, jadi ada. Caranya ada dua sih, mau pakai yang artificial atau minta sama yang buat es supaya lebih keras sedikit gitu. Campurannya mungkin apa ya, ditambahin macam-macam gitu bisa. Oh ya, ya nanti bisa. Susunya dikurangin seperti itu bisa. Oke, siap. Oke. Kan terjawab. Buat dimakan. Nah, benar. Ya. Oke, sudah cukup terjawab ya Mas Thomas Andi. Ini bagus sekali penjelasan dari Mas Om Heri Chang. Oke, ini ada pertanyaan bagus juga dari Mbak Lita Dwi Aprianti Om. Ini
Mas Heri, untuk menghindari distorsi di food photography, yang harus dihindari apa aja? Pilihan wadah, piring, atau gelas pengaruh nggak? Gitu. Mungkin tepiannya miring atau apa gitu, kalau distorsi kan seperti itu. Oke. Satu, penggunaan lensanya ya. Jangan sampai, tadi saya sampaikan rata-rata kan 50-60 gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu dipakai supaya mengurangi distorsi. Oh iya, peruntungan. Jadi kalau kita pakai lensanya wide, seperti lensa 24, 16 gitu, pasti distorsi itu di piring-piringnya, di ujung kanan-kiri, di atas bawah akan terdistorsi. Oke. Okay. Jadi di lensanya satu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, angle-nya, Mas. Jadi angle-nya juga akan berpengaruh gitu. Mm-hmm. Nah, kemudian juga jaraknya. Jaraknya berpengaruh. Oke, berarti jadi kita harus atur nih. Kadang kan kelihatan nih, kalau kita mirrorless kan sekarang udah kelihatan, oh nih kok piringnya yang gitu ya. Nah, biasanya dibatuin dikit, jaraknya agak jauh dikit gitu ya. Iya. Udah, difoto. Oke. Iya, ini pertanyaan dari saya pribadi nih, Om. Kan saya juga ngamati nih, saya ngamati sambil sedikit ngiler ini. Ini Om, tadi yang saya amati dari karya-karya Om Heri itu kan cerah, sekali lagi cerah, kemudian segar gitu kan. Ada tips nggak Om, mungkin settingan di kamera kah atau apa, atau di lighting kah yang bisa memunculkan warna itu kalau merah semakin merah, kalau hijau semakin hijau kan gitu ya Om ya? Ada nggak Om tipsnya untuk kita yang bisa di-share ke kita gitu? Kalau tadi warna sih balik lagi ke personal dari fotografernya ya. Mm-hmm. Ada yang mau saturated, ada mm-hmm. yang enggak. Kalau saya lebih ke arah natural, nanti kalau mau kurang lebih, mm-hmm. kita tambahkan di editing. Oh, gitu. Saya tadi kan ada lihat di cut grab yang sebelumnya kan enggak gitu cerah nanti. Oh, dia untuk gambar saya kan ada gelap, terang, tapi semuanya cerah kan. Nah, okay. Kenapa saya cerah? Karena kita berkaitan sama menu makanan. Mm-hmm. Kalau menunya nggak cerah, contohnya tadi kayak kangkung yang lumer gitu, terus gelap juga kira-kira seperti itu. Iya, berarti. Jadi memang konsepnya saya rata-rata cerah meskipun background-backgroundnya gelap, Mas. Itu balik lagi ke selera dari fotografer itu sendiri sih. Oh gitu ya, tapi memang tapi ada beberapa kan tadi gelap ya, tapi tetap cerah sih, maksudnya meskipun gelap tapi ada energi di dalamnya lah kira-kira. Maksudnya artinya beda gelap yang terkonsep dengan gelap yang memang gelap kondisi itu. Siap. Gelap mungkin terkonsep. Kalau pas gelap karena kondisi nggak ada lighting bisa terjadi sih. Itu dia. Jadi tadi ini cukup menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan tentang itu ya, tentang apa namanya pengguna manfaat lighting, kemudian apa itu memang untuk menimbulkan itu ya, menjadi memang penting sekali menurut saya. Kalau arah lighting tadi memang ini ya Om ya, memang yang diprioritaskan adalah yang menimbulkan tekstur atau apa Om? Kalau Om Heri, Om. Arah lighting kan kita mungkin nggak bisa mematok bahwa ini ditaruh di sini kan Om ya, tapi mungkin ada prinsip lighting itu kita gunakan untuk memunculkan tekstur atau mungkin untuk memperkuat apa gitu Om, mungkin ada tips yang bisa dibagi Om. Oke, jadi biasanya saya menggunakan lighting harus tahu sumber cahayanya mana dulu. Mm-hmm. Setelah itu kita bisa balance ataupun kita seimbangkan dengan tadi styrofoam seperti itu mm-hmm. untuk kita jadikan fill light supaya ada bagian-bagian terlalu shadow nggak menarik ya. Mm-hmm. Atau terlalu shadow-nya terlalu kuat nggak menarik, makanya kita balance dengan reflektor itu kalau kita nggak memiliki dua lampu. Mm-hmm. Nah, mana aja boleh, kalian teman-teman bisa pakai yang tadi lampunya, kita putar-putar aja ya Mas. Jadi, contohnya seperti ini akan lebih memudahkan kita. Contohnya ini ada seperti ini, daun kita putar nih. Nah, kita kasih lighting ke dia, jadi kita bisa tahu arah jatuhnya cahaya seperti apa ya. Nah, ini akan kelihatan nih shadow-nya seperti apa di. Oh iya, benar. Jadi kita ketahuan nih. Jadi ke kiri, shadow-nya akan jatuh ke kanan dan sebaliknya. Oke. Okay. Jadi akan membantu banget buat kita belajar lighting. Ya benar. Benar. Ini investasi yang bagus ya, lighting tadi ya, lighting portable tadi kayaknya memang akan sangat diperlukan nanti bagi rekan yang pengen. Yang pasti tidak boleh, ya bukan tidak boleh sih, lighting-nya dari depan sini. Jadi
Yang lainnya sih boleh aja, mau dari belakang, samping, atas, oke okay aja. Iya, biar tidak flat. Nah, sesuai. Kalau kalau kita pakai menggunakan apa namanya mirrorless, kan langsung kelihatan tuh. Wah ini kurang lightingnya, tambah sini. Kurang lightingnya, tambah sini lagi. Jadi gampang lah sebenarnya. Karena ada preview di kamera kita ya, ya. Kalau betul, betul. Cuman kalau saya biasanya menggunakan light meter akan lebih cepat sih, Mas. Oh, karena gitu. Karena saya rata-rata menggunakan studio lighting. Karena ya kliennya kebutuhannya untuk dicetak besar, cetak menu, nanti juga saya sampaikan juga. Ini foto kita digedein sampai 5 meter. Oh. Kali itu cuma satu foto, Mas. Baliho ya, oke. Okay. Baliho. Itu di ISO berapa, Om? ISO sebaiknya sekecil mungkin ya, 100. Mungkin, oke, okay, siap. Oke, siap-siap. Oke, kita nangkep. Berarti gunakan ISO sekecil mungkin untuk kemungkinan pembesaran foto itu nanti untuk seukuran yang paling gede gitu ya. Misalkan baliho gitu ya. Oke. Okay. Terus ini juga ada pertanyaan yang cukup bagus, Om. Om, di beberapa foto terlihat highlight cukup tinggi, tapi di lain foto tidak. Pertanyaannya, kapan kita harus biarkan highlight tetap tinggi dan kapan tidak? Mohon pencerahan. Ini dari Mas Muli Daud ya. Mas Muli Daud. Itu dari konsepnya, Mas. Makanya tadi saya sampaikan fotonya yang pertama itu kan ada yang terang, gelap. Ada yang gelap banget, ada yang terang. Kliennya beda-beda. Nah, saya sebagai food photographer memang ada idealisme saya sendiri yang kita harus sesuaikan dengan klien. Karena klien yang bayar kita, kan. Okay. Jadi ada beberapa yang memang muncul highlight-nya tinggi dan dia oke. Okay. Ada yang suka gelap-gelap, dia juga oke, gitu kan. Yes, oke. Okay, okay. Jadi tergantung klien sih, bukan tergantung kita. Nanti kalau sudah selesai, biasanya saya, oh contohnya kayak kepiting itu. Nah, kepiting motretnya, settingnya 45 menit, saya foto 15 menit. Klien sudah oke itu padahal, Mas. Oke, tetap saya foto sendiri karena buat apa ya, stok saya suka makanannya juga. Sudah settingnya lama, ini foto lagi saya, Mas. Oh. Kepuasan pribadi ya, Om ya. Betul. Nah, itu baru saya ganti-ganti lighting sedikit dan sebagainya untuk nanti buat stok-stok saya kira-kira seperti itu. Oke, siap. Iya, nggih. Oke, ini juga saya juga scroll dari atas ke bawah pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan, ada yang beberapa memang sudah terjawab ya di beberapa penjelasan Om Heri tadi gitu ya. Nah, ini kita akan cari pertanyaan yang memang relevan dengan sesi ini gitu. Terus ini ada juga pertanyaan dari Mas Anindyo. Kalau moto makanan, apakah bisa memakai speed light? Kalau bisa harus pakai diffuser apa gitu, Om? Pertanyaan dari Mas Anindyo. Oh, speed light maksudnya strobis ya, ataupun strobe yang dinempel di body kamera ya. Bisa jadi gitu ya. Speed light maksudnya mungkin flash ya, Mas Anindyo ya. Flash ya. Nah. Ya bisa. Kadang saya menggunakan itu juga, ada beberapa di buku saya. Di buku saya ada kasih natural light, lighting studio, dan strobis ataupun flashlight ataupun pakai lampu flash. Bisa. Jadi biasakan harus off shoe, Mas. Jadi nggak bisa on shoe ya. Kalau on shoe kan langsung directly ke depan front kan. Jadi harus off shoe. Jadi kita harus punya trigger ataupun kalau nggak beberapa kamera yang sudah lumayan digitnya banyak kecil itu sudah bisa kontrol flashnya kan? Oke. Okay. Jadi pakai. Okay. Nah untuk diffusernya macam-macam. Saya juga punya diffuser macam-macam. Ada yang bentuk softbox, ada yang bentuk payung, ada yang bentuk grid, ada gridnya gitu juga bisa. Sama juga itu akan membentuk karakter dari objek yang kita foto. Apakah itu maunya soft? Maunya hard, nah itu tergantung dari light diffusernya itu. Oh iya, tergantung. Kita sebutnya light shaper, saya bisa sebutnya. Okay. Kira-kira gitu. Tergantung konsepnya itu ya, Mio. Ya, tapi kalau bisa punyanya dua, Mas. Gitu. Sama, minimal dua lah, supaya kita bisa atur gelap terangnya lebih enak. Iya, berarti. Cuman kesulitannya kalau motret itu, nggak bisa langsung lihat visual kan biasanya. Jadi kalau kita foto dulu jebret, wah ini kurang kenceng, kencengin ya kan, ditambahin ya kan. Manual itu. Sepernya gitu kan. Oke. Okay. Satu banding satu sampai seper 1:28 seperti itu kan repot. Nah kalau punya light meter akan lebih terbantu. Jadi kita bisa tahu, oh ini jatuhnya f-stop berapa,
sebelah sini kasih fill in, f-stopnya kita kecilkan lagi gitu. Seperti itu akan lebih mudah kan. Oh, ya betul, betul, betul. Oke, siap, siap. Oke, sudah cukup terjawab ya Mas Anindyo. Terus ini ada pertanyaan juga dari Mari Laundry ya. Jadi kalau foto dari atas gitu, terkadang suka ada bayangan tangan kita. Bagaimana biar bayangan tangan kita nggak kelihatan? Oke, itu sering terjadi karena yang tadi saya sebutkan, jadi waktu kita di kafe, lampunya di atas kita, Mas. Nah, lampunya harus posisinya beda. Jadi contohnya kayak ini objeknya ya. Sorry, saya kasih gambar. Ini objeknya di sini. Lampunya jangan di atas. Yes. Dan di atas gini. Kalau di atas, apa yang kita motret di atasnya pasti akan terbayang. Fotonya harus begini nih lampunya. Jadi ada silangan. Jadi kita motretnya di sini. Oke. Okay. Artinya bro, kan ada bayangan. Mau nggak mau kita yang merubah arah cahayanya gitu ya, Om ya? Mungkin bukan arah rubah cahayanya karena kan di kafe. Oke. Okay. Makanannya mungkin digeser ya. Iya, menggeser makanannya atau menggeser posisi motret kita ya, Om. Iya. Betul kan ya. Menggeser posisi motret kayaknya sulit, Mas, karena kalau diputar-putar kalau di atas tetap enggak bisa. Jadi itu diposisikan dari intinya jatuhnya cahaya di sebelah sini. Yes. Ya, kiri ya. Kita motret sebelah sini, objeknya di tengah. Kira-kira gitu. Jadi bayangannya kan nggak kena nih. Okay. Tapi kalau lampunya di atas kita begini, tangan kita di bawah, motret di sini, ya bayangannya ngecap di sini nih. Ya, itu bermain logika. Di sini ya. Lampunya. Ya. Lampu di sini, kita boleh di sini boleh, objeknya di sini. Nah, pasti aman. Oh, oke, okay, siap. Bayangannya hilang. Iya, jadi logika kita harus bermain betul itu ya. Kalau memang ada bayangan, ya berarti kita harus bergeser atau makanan yang digeser supaya bayangan itu hilang gitu ya. Nah, mental kita nggak bisa ngerubah itu, Mas, karena itu ke kafe ya, masa kita geser-geser, tempat duduknya yang sana rame lagi. Jadi kita nggak bisa geser, kita punya makanan ini, kan? Iya, yes, oke. Okay. Artinya memang ini ya. Yes, itu inilah pintar-pintar kita membaca situasi. Atau kalau biasa kalau dari kafe kan cahayanya nggak begitu keras ataupun cukup cahayanya, dengan ini akan ngebantu. Kalahkan lampu yang di atas itu dengan lampu ini, gitu, Mas. Oke. Jadi intensitasnya akan lebih tinggi, sehingga lampu di kafenya akan di-ignore, ataupun diabaikan. Betul. Ini saya yakin juga para peserta ini juga sudah punya catatan kecil nih, wah aku mah invest apa ya, gitu. Lampu portable tadi itu, nah ini saya rasa sangat penting untuk dimiliki paling tidak gitu ya. Ya, ini lumayan kok, lampunya kurang lebih sekitar 500-an, 600, tripodnya yang lumayan mahal tuh, tripodnya 350 lah. Nah, tripod kecil ya, Om ya. Itu pakai berapa baterai itu, Om? Yang mana, Mas? Yang itu, lampu itu satu unitnya itu pakai berapa baterai itu? Baterainya rechargeable, tapi ini saya pakai baterai yang besar, kalau enggak yang kecil tuh slotnya. Itu bisa tahan berapa lama atau berapa kali jepret tuh? Oh, lumayan lama sih, Mas. Dipanteng mungkin sejaman gitu ya. Sejam. Tapi enggak nyala terus ya, hanya pas jepret. Jadi mungkin bisa lebih hemat baterainya, Om ya? Betul, betul. Jadi rechargeable. Ini kan besar. Okay. Ini yang besar, biasanya dapatnya kecil. Oh iya, iya, oke. Okay. Oh iya, iya. Seri yang dipakai Sony ini, seri berapanya. Ini 70 atau berapa, tidak kelihatan. Oke, siap, siap. Ya, nanti bisa jadi catatan teman-teman ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Om, ini ada pertanyaan bagus ini tentang etika ya. Dari Mbak Reski Sakuntala nih. Om, motret makanan kalau kepotong itu etis nggak? Gitu. Nah, ini bagus kan? Kalau makanan itu kepotong itu etis nggak sih? Gitu. Oke, yang dipotong makanan utamanya atau makanan nggak utamanya ya? Nah, itu dia. Sebenarnya mungkin arahnya lebih ke makanan utama, Om, mungkin. Kalau makanan utama, sebaiknya jangan ya. Oh, gitu. Ditampilkan utuh ya. Ya, kalau makanan yang contohnya ada di belakang, ada di samping kanan-kiri, masih oke okay dipotong. Cuman kalau sampai makanan utama dipotong, sayang ya. Iya, benar sih. Benar. Kecuali memang... Biasa sih sekarang agak sulit dipotong karena apa? Nanti rencananya akan dimasukkan ke Instagram kan. Kalau udah dipotong, kepotong lagi Instagram, habis, Mas, makanannya. Harus dikira-kira gitu ya pokoknya. Kalau kenapa? Harus dikira-kira, oh mendingan motret aman gitu. Nanti kalau mau di cropping seberapa masih bisa gitu ya. Daripada kita
motretnya udah ngepres waktu pemotretan, artinya kita udah nggak bisa berbuat banyak nih. Tepi-tepinya sudah, kalau seandainya kepotong lagi, pasti sudah hilang nilainya. Kira-kira betul. Kan? Okay. Betul, seperti itu. Oke, ini juga ada pertanyaan bagus ini, Om. Ini kalau saya rasa tentang editingnya itu, Om. Kalau editing itu, kalau Om Heri biasanya pakai apa, Om? Editing aplikasinya mungkin? Ya, kalau editing, mostly ya, kalau saya sih lebih banyak natural, editingnya sangat sedikit. Biasanya saya sendiri Lightroom saya pakainya. Oh, Lightroom ya. Aduh, Lightroom ya. Kalau tadi ada percak-percak, baru kita kerjainnya di Photoshop gitu. Oh gitu. Nah, tapi kalau contohnya ada pekerjaan yang kayak sari roti seperti itu, biasanya saya ada teman yang lakukan digital imaging gitu, Mas. Spesialis sendiri gitu ya. Ya, kalau enggak nanti aduh capek sih. Itu ada dulu ada 125 produk ya. Aduh. Bisa mati tidur nanti. Jangan dibayangkan jumlah ininya, Om, jumlah nominalnya. Nominal ordernya. Siap. Oke, ini ada yang minta ini lagi, Om. Keren, tolong share lagi tips dan triksnya dan angle plus kamera atau HP yang dipakai. Tadi sih di slide presentasi sudah ditampilkan ya, Om ya. Ya, tadi pakai kalau handphone pakai P30, Huawei. Huawei ya. Kalau teman-teman yang motret buat sosial media, saya rasa Fuji misalnya 56 itu bukan 1-2 oke banget. Oke, siap. Oke, nanti artinya kalau yang menggunakan HP, carilah HP yang mungkin sudah bisa diatur aperture-nya. Betul. Bukaan lebih lebar, artinya angkanya semakin kecil itu lebih baik gitu ya, karena kita bisa sangat terbantu dengan kondisi itu gitu ya. Saya suka ngadakan workshop buat smartphone juga, Mas. Tapi itu rata-rata handphone-handphone itu nggak semuanya bisa ngatur aperture. Oh, gitu. Biasanya aperture itu yang paling nggak ada tuh. Jadi dia bisa ngatur ISO, bisa ngatur speed, aperture-nya nggak. Nah, itu dia. Nah, itu di lock biasanya. Jadi cari kamera atau handphone yang cukup memang dikhususkan untuk fotografer, itu yang ada f-stop-nya. Ya, betul. Mau nggak mau harus invest itu ya, kalau pengen dapat hasil yang lebih optimal ibaratnya gitu ya. Betul. Saya ada, kemarin kita ada pameran foto 10 tahun dari Jakarta School of Photography di Perpusnas. Kita ada tampilkan alumni-alumni foto, termasuk juga foto dari handphone. Kita lebarkan sampai 90x60, Mas. Oh, pecah. Tidak pecah? Nggak pecah. Itu padahal nggak pakai file RAW-nya loh, pakai file JPEG-nya. Waduh, handphone sekarang luar biasa. Ini ya, jadi macam kamera berhandphone, bukan handphone berkamera lagi saya rasa. Teknologinya sudah sangat-sangat luar biasa dan memudahkan kita banget untuk memotret. Betul, Mas. Oke, ini ada pertanyaan saya. Megapixelnya sampai 42 juga kan ada. Nah, itu dia. Skala kabeh pokoknya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Firdaus Syahril. Mau nanya tentang price list suatu project food fotografi, Om, minta tips and trick-nya dari Om Heri itu. Price list ya, tentang penentuan harga itu, Om. Kalau project itu seperti apa sih gambarannya? Kalau price list-nya dari awam sih, dari harga Rp35.000 juga ada sih, Mas. Oh gitu ya? Sampai berapa ya? Saya depend sih, Mas, itu kalau saya sih buat komersial iklan sih pasti di atas 1 ya. Oh, di atas 1, oke. Pasti, untuk iklan ya. Kerja kita besar. Nah itu kalau menentukan biasanya mungkin teman-teman foto kemudian compare ke kasih tunjuk ke teman yang lain apakah sudah merasa oke belum. Nah kalau sudah merasa oke, coba bikin portfolio. Setelah bikin portfolio boleh dijual, tapi jangan jual dengan harga murah-murah ya, karena investasi kita juga tinggi kan. Contohnya kamera aja sekarang sudah minimal 30 juta ya untuk bisa menghasilkan apa ya, maksudnya yang cukup lah, cukup oke lah ya, meskipun kita harga 5 juta juga bisa kita foto juga, kira-kira seperti itu. Oke. Karena nantinya akan apa ya, akan merusak harga, bukan merusak harga aja, tapi akan merusak yang jual juga, akhirnya juga runtuh nanti ekonominya, kira-kira seperti itu. Betul. Bukan berarti murah nggak boleh ya, boleh juga. Nanti kan level-levelnya akan terbentuk sendiri gitu. Iya, artinya
sebenarnya berapa kita menentukan harga itu adalah bentuk penghargaan ke diri kita sendiri juga ya Om ya. Artinya betul. Kalau saya memang dibayar mahal, artinya saya memang harus maksimal banget nih dalam mengerjakan ini, karena semakin tinggi level harga yang kita tentukan, artinya tanggung jawab kita semakin besar kan gitu ya kira-kira. Betul. Kalau mungkin buat lebih apa buat apa ya, biar lebih terinspirasi, saya pernah foto satu foto harganya 9 juta. Oh. Foto apa itu, Bang? Foto apa itu kalau boleh tahu? Hah? Foto apa kalau boleh tahu? Makanan. Iya, apa makanan apa gitu? Ya ada sih. Aduh, menyenangkan. Aku sih membayangin ya, ini pekerjaan sangat menyenangkan gitu kan, habis makanan tuh habis dipotret dia dimakan bisa gitu, dan dapat fee-nya tuh gede gitu kalau memang kita udah pro ya gitu ya. Ini teman-teman bisa contoh nih langkah Om Heri nih, karena semakin portofolionya bagus itu bisa mengangkat ini juga rate harga kita juga. Kalau satu makanan 9 juta ya seneng banget. Bahagia sejati itu ya. Oke, lanjut Om. Ini ada pertanyaan bagus dari Mas Sujar Wawowo ini. Tanya ke Om Heri aja ya. Tanya Mas Heri, apakah cahaya lebih bagus continuous light atau lampu studio biasa? Biasanya seperti apa Om settingannya? Continuous light yang dipahamin di maksud itu adalah LED atau hanya continuous light yang kita pakai seperti mungkin bola lampu seperti itu. Itu harus perlu tahu. Cuman rata-rata sekarang lampu-lampu sekarang studio lighting itu sudah modeling lampnya sudah LED juga. Jadi kita bisa pakai itu sebagai modeling lamp. Nah, tapi kalau LED langsung yang dipakai buat kita foto biasanya akan berimpact ke makanannya, jadi kontrasnya tinggi, kemudian terlalu keras. Itu yang tidak saya suka menggunakan LED. Oh, gitu. Ya, tapi kalau LED-nya mungkin ada diffusernya dan sebagainya, kan LED tergantung. Saya ada lampu LED yang besar, itu kurang lebih 500 lampu. Itu aja masih keras ya, Mas ya. Kalau jumlah LED-nya makin banyak, kan lebih soft lagi. Kemudian ada diffusernya, itu akan masih oke, kan? Tapi kalau LED aja, kalau sekarang LED kita nyalakan 100%, itu dengan F-nya 800, F-nya 56, itu baru bisa dapat. Padahal kita tadi pakai ISO 100, mana bisa, kan kira-kira seperti itu. Oke, ya. Bisa pakai tripod, tapi kan shake-nya bisa kena, kan nanti. Betul, ya. Kita bisa gerak dengan movement itu, kan. Kecuali kita mau motretnya memang buat steady gitu ya. Steady. Kalau makanan kan tadi ada, saya angle-nya kan, meskipun angle-nya 45 kan ada geser kanan, atas. Lihat itu. Jadi seperti model gitu. Jadi lihat, wah ini cakepnya di sini nih, si Indomie ini, ataupun nasi goreng ini, wah cakepnya di sini, nah kira-kira seperti itu. Ya, artinya menggeser-geser mana sisi yang paling fotogenik gitu dari makanan itu gitu ya. Oke, siap. Sudah cukup terjawab ya, Mas Sujarwo, gitu. Terus ini ada pertanyaan bagus juga dari Mbak Dayan Dayanti. Tanya Om, apakah properti yang ikut di foto harus sesuai dengan makanannya? Misalnya bumbu makanan itu nggak ada jeruk, tapi supaya tampilan oke, kita tambahkan jeruk. Gitu. Ini terkait properti pemotretan. Maksudnya boleh nggak gitu ya? Iya. Apakah tidak apa-apa gitu kalau properti yang disertakan itu tidak ada kaitannya, hanya menambah kesegaran gitu ibaratnya gitu. Mungkin lebih baik dikomunikasikan dengan kliennya. Kadang kita boleh, kliennya nggak mau kan? Oh gitu. Betul. Jadi kita harus komunikasikan daripada kita memutuskan itu, kita udah selesai foto-foto, kita kasihkan klien nggak suka karena ada unsur ataupun objek yang tidak ada di makanannya, kita ulang lagi foto kan. Oh, artinya berarti tips properti penyerta yang hendak difoto itu memang sebaiknya yang relevan dengan makanannya ya, Om ya? Enggak juga, Mas. Bisa komunikasikan dengan klien akan lebih baik sih dibanding kita. Oh, gitu. Oh, ini fokus atau enggak. Oke, Om. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, Om. Ya, silakan.
Mau tanya juga, apa aja yang dibawa ke kalau foto sessionnya di tempat klien? Ya, artinya mungkin dari Mas Kris Pandi Budi Harto ya, kalau misalkan foto sesinya di tempat klien, biasanya standar gear apa yang Om Heri bawa? Ini saya nggak ada itunya slide-nya sih. Biasa sih lumayan banyak, Mas. Itu kayak pindahan ya. Kalau saya satu mobil itu penuh tuh mobilnya. Ini lampu kita bawa, kemudian props-nya itu termasuk background-backgroundnya. Biasa lampu saya bawa 3 untuk spare, kalau ada yang mati gitu kan. Oke. Background, kemudian props-props yang dibutuhkan untuk waktu pemotretan. Iya, berarti anu ya, apa namanya, memang harus antisipasi kondisi ya Om, kalau di sana ternyata gelap, berarti kita memang sebaiknya membawa selengkap mungkin perlengkapan untuk menunjang itu ya, daripada kita bolak-balik ya Om ya. Saya sih kalau ini tidak pernah pakai ini ya, available light atau natural light sih, Mas, kalau buat komersial ya. Jadi selalu bawa lampu-lampu sih. Nah ya, berarti memang ini ya, harus inilah, harus semaksimal mungkin. Jadi kita perfeksionis lah kalau memang kita untuk komersial ya tidak boleh main-main gitu, harus bawa alat sekomplit mungkin gitu ya. Kecuali memang tujuannya untuk yang tadi ya, untuk sosial media gitu, mungkin lebih gampang ya Mas. Mungkin banyak kan teman-teman hanya menggunakan lensa yang tadi 5.6 itu untuk 1.2 gitu aja foto, lainnya oke, nggak masalah sih. Oke, siap. Jadi beda peruntukannya sih. Kalau saya rata-rata buat menu makanan. Ya, jadi itu sudah cukup terjawab ya Mas Kris Wandi Budi Harto tadi. Tentang gear yang dibawa kira-kira seperti apa. Terus ini ada pertanyaan bagus juga dari Mbak Dayan lagi nih. Tips and trick moto makanan yang berasap. Itu seperti apa Om? Jadi ada kebul-kebul gitu. Biar. Ini ya. Ada beberapa nih, ada di slide saya kebetulan. Boleh Om, ditunjukin aja Om. Ini udah keluar belum ya? Mas? Belum Om. Di share screen dulu. Dulu ya. Gak apa-apa Om. Ya teman-teman yang mau pasang IndiHome bisa ini ya, bisa lewat online aja, nggak perlu keluar rumah, nanti bisa masuk ke halaman pasangindihome.id gitu ya. Jadi satu wifi, satu internet bisa dipakai untuk orang serumah, kan asik banget tuh bapaknya ikutan kelas online seperti ini, ibunya ngecek katalog harga terbaru, mungkin anaknya ngerjain PR gitu, atau yang ada suka nonton drama Korea nih biasanya. Mas, disable ini, Mas. Iya? Oh iya, di disable lagi. Nah, maksudnya ini host-nya harus kasih permission enggak ya? Oh, anu aja, udah share screen, Om. Ini share screen enggak bisa? Enggak bisa ya? Oh, coba. Desap monitor. Mungkin tadi kan habis break ya. Yes, oke, sekarang, Om. Oke, sip. Share screen, ya, udah jadi. Oke. Yes, di-disable dulu, Om, itunya, Om. Ya. Daripada keluar yang macam-macam. Ya. Antisipasi, Om. Oke. Okay. Siap. Tadi udah disable. Oke, sudah, ya. Coba dicek dulu. Udah. Oke, siap. Oke. Efek asap, nah, bagus ini. Ini efek asapnya, ini contohnya seperti ini. Nah ini bisa ada beberapa kondisi ya. Jadi ini saya nggak menggunakan chemical. Ini pakai ini Mas, yang di sebelah kiri ini bawah. Pakai steamer buat baju ya. Oh steamer baju itu ya? Nanti kan ada asapnya nih. Oke. Okay. Tempelin tuh sini kan, pas tuh. Ada apa namanya? Udang dan sumpitnya, nah nempel di sini kepulnya. Oke. Itu ya. Terus dihilangkan steamernya berarti Om setelah itu? Kebetulan nggak masuk sih steamernya. Oh, triknya gitu? Nah, ini kelihatan masuk supaya kasih tunjukkan. Oh, tapi gitu. Angle-nya miring, kalau angle-nya frontal hilang steamernya. Oh iya, ini hanya sudutnya aja ya, berarti? Ya. Oh iya, pakai steamer tuh bisa ya? Bisa, jadi bisa juga pakai chemical. Kalau chemical pastikan info dulu sama yang punya karena nggak bisa diminum lagi.
Oke. Iya, ada yang bahan itu ya, bahan berbahaya gitu ya kalau untuk seperti ini ya. Ya. Ada juga yang saya pernah lihat tuh yang paling hemat pakai itu, Om, pakai vape, Om. Ya, pakai vape ataupun pakai sedotan ya, kasih rokok gitu ya. Tapi makanan jadi kontaminat juga kan. Jadi rokok gitu. Ya, betul. Kalau tahu pasti waduh ini bekas vape. Ya, jadi penting juga kalau mau tetap natural, contohnya yang saya tadi share, jadi saya pakai yang steamer. Steamer ya. Oke, ini bisa dicontek ini tadi yang bertanya ya Mbak Rian, jadi ya, steamer atau ini bisa digunakan untuk properti membuat asap. Gitu. Kalau arah cahayanya Om, kalau asap itu sebaiknya dari mana ya? Kalau biar muncul gitu kan background jelas ya. Kalau asap itu memilih backgroundnya yang gelap gitu ya. Betul, jadi harus gelap. Mm-hmm. Dan lampunya jangan dari depan, nanti asapnya nggak kelihatan juga karena kalah dengan flash yang ataupun cahaya dari depan kita. Oke, berarti pilihannya selain dari depan gitu ya, bisa dari samping, dari belakang, atau sedikit menyudut, menyerong gitu ya biar. Betul. Ini saya kasih tunjukkan gambarnya di sebelah kanan tuh. Mm-hmm. Oh, ada iya. Diagramnya ini, sebelah atas ini. Nah. Jadi kita masukin situ supaya kelihatan. Oke. Ya, oke. Okay. Ah, oke, okay, Om. Cukup terjawab ini bagi penanya tadi ya, Mbak Dayan ya. Oke, okay, Om. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, okay, ini saya coba carikan ini ya, carikan apa namanya pertanyaan yang lebih relevan lagi. Oh, ini bagus. Dari Om Willy Hanjaya. Mau tanya, Om, seberapa pengaruh warna cat ruangan yang dipakai waktu foto? Karena yang saya pernah alami, hasil foto terrefleksi warna cat ruangan. Nah, ini ada tipsnya, Gam. Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Jadi, cat juga kalau kedekatan dengan objeknya, refleks, Mas. Oke. Jadi, hati-hati. Contohnya bisa dari bawah juga. Contohnya, kalau background-nya kuning, nanti kena objeknya juga ikutan kuning. Nah, itu dia. Jadi kalau mau cari warna-warna yang cukup netral supaya nanti bisa dikoreksi atau diedit dengan lebih mudah ya. Oke. Dan jangan terlalu dekat dengan objek makanannya. Ya, contohnya mangkoknya putih, ketemu background-nya pasti kena refleks tuh. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi background-nya juga putih, tapi nanti juga harus dikoreksi warnanya karena kalau putih itu memantulkan cahaya. Nah, cahaya ukurannya kita pakai itu berubah nanti. Oh iya, betul. Jadi biasanya kita koreksi di lightingnya, di f-stopnya ataupun di speednya supaya tetap warnanya ataupun cahayanya korek gitu, exposure-nya. Oke, siap. Baliknya kalau hitam itu nanti kebalik tuh Mas, jadi akan gelap. Nah. Kita bisa naikkan f-stopnya. Ataupun, okay. Sorry, maksudnya turunkan f-stopnya supaya koreksinya kembali normal. Oke, siap. Ya. Oke, okay. Cukup terjawab ya, Om Willy Hanjaya ini pertanyaannya bagus, tadi sudah dijawab dengan baik oleh Om Heri. Ini ada pertanyaan bagus juga, Om. Dari Mas Aris Irwanto. Dari food photography, yang utama akan kita tonjolkan dari makanan yang akan difoto, apakah warna, bentuk, atau ada yang lain? Sorry, kenapa? Bisa dulu. Ini. Jadi kalau untuk memotret food photography, yang akan ditonjolkan itu warna, bentuk, atau ada yang lain? Kalau menurut Om Heri. Warna, bentuk, atau lain. Oh, itu gabungan semua sih, Mas. Ya. Jadi okay. Tentunya kalau makanannya sendiri, saya akan ciptakan dia harus jadi point of interest-nya. Oke. Okay. Nah, kita harus memperhatikan, apa yang kita perhatikan adalah detailnya, ya kan? Warna makanannya harus tetap sama ataupun sesuai, bentuknya juga sama. Artinya contohnya ini gambar udang ya. Waktu saya motret udang itu, ibunya kan datang tuh, wah mau difoto nih. Nah, dia beliin udang itu dua kali ukuran ini Mas. Oke. Kasih tahu, aduh, nggak bisa karena kamu nggak akan kasih udang segede itu gitu. Jadi saya minta untuk beli lagi ke pasar lagi. Balik lagi seperti ini. Jadi bentuknya penting banget nih, karena akan mempengaruhi tadi. Jangan sampai kita sebagai food photographer juga apa namanya membohongin publik lah ya, Mas. Jadi kira-kira penting juga untuk ukurannya. Nah, teksturnya penting juga supaya kita tahu nih tetap segar, terjaga gitu ya. Warnanya juga sama.
supaya orang yang terima sama juga. Gitu. Nah, itu tadi poin penting ya. Artinya kadang-kadang demi sebuah dramatisasi, kita tidak sengaja sebagai fotografer justru malah semacam dalam tanda kutip membohongi publik gitu. Karena kayak ketoknya gede gitu ya, kayaknya besar gitu, tapi ternyata di kemasannya kecil aja gitu ya. Jadi, ya, boleh sih dibesarkan sedikit, tapi jangan terlalu over ya. Karena itu yang akan diperhitungkan, termasuk jumlahnya mas, udangnya berapa itu harus penting. Oh iya, iya, iya. Ya, betul. Nah, itu. Tapi kalau contohnya udangnya kita potong kepalanya ataupun ekornya nggak ada, itu nggak gitu masalah sih. Ya, oke. Ya, lebih ke ini ya. Ya, itu tentang foto yang jujur lah gitu ya. Sebisa mungkin kita tampilkan foto yang jujur. Gitu. Jadi harus bijak ini dalam menentukan sisi art dan sisi kejujuran. Tidak boleh berlebihan artinya gitu ya. Betul. Cukup terjawab ya. Ini pertanyaan juga lagi dari Om Willy lagi nih. Untuk mendapatkan foto seperti taburan, jadi ada efek taburan ya. Bagaimana settingan yang efektif? Perlu minimum speed berapa dan ISO berapa? Kalau speednya yang penting di speednya sih. Speednya kurang lebih usahakan di atas 250 ya. Kalau bisa 500 lebih bagus untuk bisa lebih freeze. Kira-kira okay. Gitu. Jadi ISO-nya serendah mungkin kalau memang punya equipment yang cukup, ya serendah mungkin. Tapi kalau nggak punya equipment yang cukup, pasti korbanin di ISO. Yes, oke. Jadi speed-nya tinggi lah, 500 sih sudah freeze sih. Sudah freeze ya, apalagi dibantu dengan lampu studio itu sudah bisa lebih memfreeze-kan kesan bekunya lebih kelihatan. Gitu. Okay. Ya, tapi lampu studio ada beberapa yang nggak bisa untuk in freeze ya, mas, karena speednya kan biasa 200-an. Oh, 200-an ya, berarti depend on seberapa kesan beku Anda didapatkan gitu ya, Mia? Nah, tadi makanya tergantung equipment yang dimiliki. Kalau equipment-nya bisa speed sinkronisasi, ya kita bisa pakai. Atau, ya itu tadi korbanin ISO kalau seandainya untuk mendapatkan speed tinggi ya. Oke, siap. Itu fotonya natural light gitu. Oke. Ini oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Om. Ini ada yang nanyain juga nih, Om, kalau buku bisa dibeli di mana nih? Ada yang nanyain, ada yang tertarik mungkin, Om? Ada info. Iya, bukunya ada di Gramedia. Itu Gramedia semua sih ada sih, tiga seri buku saya. Masih ada ya. Okay. Harganya kurang lebih sekitar 120-an ya. Kalau nggak salah. Gitu ingat saya. Mantap. Oke, boleh nih karena teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut ini saya rasa penting nih untuk memiliki buku ini nanti bisa beli sendiri di toko yang sudah disebutkan tadi. Ini ada pertanyaan juga nih Om. Bagaimana dari Mbak Nada atau Mas Nada nih ya? Bagaimana tips untuk pemula caranya kita bisa mencari klien atau portofolio yang harus disiapkan untuk meraih kepercayaan klien itu yang seperti apa? Dari Mbak Nada ini. Ya, jujur sih saya nggak pernah bikin portfolio, Mas. Karena yang tadi saya kasih tunjuk itu klien semua. Jadi jarang bikin kayak project sendiri, terus ini, itu. Jarang sekali sih. Berarti based on order gitu ya. Kalau by request gitu ya, artinya kalau memang pas ada order di jepret itulah jadi. Ya, tapi sebaiknya kalau teman-teman yang mau mulai memang harus bikin portfolio kan? Betul, itu dia maksudnya. Mungkin ya memang harus diperbanyak motret food photography gitu ya, entah itu order ataupun itu mungkin bantuin teman atau memang inisiatif sendiri kalau pengen memenuhi portfolionya agar dikenal sebagai food photographer kan gitu ya. Betul. Termasuk juga ikutan event-event gitu ya. Jadi workshop dan event-event. Oke, boleh. Iya, supaya skill-nya nambah ya. Jadi kemudian bikin portfolio. Saya dulu bikin fotonya cetak, Mas. Jadi bikin cetakan tapi dari klien-klien yang saya foto, saya cetak sendiri. Dibukukan gitu ya. Oke. Okay. Iya, jadi magazine book itu kebetulan enggak kebawa di rumah, di kantor. Di ukuran sekitar 15x15 gitu ya. Jadi klien bisa lihat-lihat. Oke, siap. Iya. Itu zaman nggak ada belum internet semasif sekarang ya. Kalau sekarang mungkin bisa kita munculkan di Instagram kita itu sangat membantu sekali untuk memberitahukan ini ya portfolio kita ya di Instagram. Iya, paling cara paling mudah itu manfaatkan internet kemudian
aktifkan sosial media kita itu untuk media menampilkan portofolio kita. Jadi memang sebagus mungkin ya, daripada diisi foto selfie-selfie dengan diisi foto karya, bisa dapat klien. Nah, itu kan tujuannya gitu. Oke, ini pertanyaan lagi Om dari Mbak Lita Dwi Aprianti. Kalau masalah editing Mas Heri, di food photography, tone makanan sebaiknya senatural mungkin atau sesuai keinginan klien? Kalau saya sih tetap foto pertama kalinya natural. Mm-hmm. Nanti waktu klien minta apa, saya edit gitu. Karena kan motretnya pakai raw. Okay. Nah, jadi kalau kita motret raw, kita sudah macam-macamkan dulu. Warnanya kita bikin contohnya oversaturated. Nanti waktu klien nggak mau oversaturated, kita turunkan nanti loss ya. Hilang beberapa cahaya yang kita, ataupun lighting, ataupun warna yang kita butuhkan malah hilang. Oke. Ya, jadi kalau saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya cara sendiri macam-macam. Iya sih, saya rasa. Kalau saya, gitu. Saya rasa memotret dengan RAW itu sangat memudahkan di untuk menyesuaikan nanti setelah pemotretan ya, ya. Karena masih bisa dirubah-rubah, dioprek, di setting-setting lagi setelah itu ya. Oke. Cukup terjawab ya tadi ya, bagi pertanyaan tadi. Terus ini ada pertanyaan ini. Ini langsung dari pemilik usaha nih. Dari pemilik apa, Mas? Pemilik usaha. Okay. Dari Mbak Eni Diawati nih, Om. Saya jualan puding coklat. Bagusnya latarnya warna apa ya? Selama ini saya hanya pakai latar putih saja. Gitu. Ada tips nggak? Puding coklat, Om. Coklat. Oke. Sorry, Om. Terputus, Om. Nanti. Ya, halo. Halo, putus-putus tadi Om, mungkin bisa ditanya. Ya. Oke. Ya, kalau putih cukup oke. Kalau mau warna yang lain, itu bisa dikombin. Hitam juga, kalau saya berani sih masih menggunakan warna hitam. Tapi perlu props yang lain supaya warnanya nggak mati ya, karena coklat dan hitam sudah dekat ya. Oke. Jadi putih sih udah pilihan yang paling bagus. Tapi kalau coklatnya ini contohnya mau dipakai untuk Halo. Terputus Om Eri. Halo? Halo, ya, oke. Okay. Halo. Yes. Oke, okay, Om. Ya, Mas, halo. Iya. Dari mana tadi putusnya? Tadi warna hitam sudah apa? Oke. Okay. Gitu tadi. Nah, tergantung resepnya lagi. Contohnya coklatnya ini mau dipakai buat makanan anak-anak ya. Nah, ini kan lebih ceria. Nah, saya akan berani menggunakan warna, contohnya warna merah, warna kuning, background-nya supaya catching gitu. Jadi coklatnya ini lebih keangkat gitu. Kira-kira seperti itu. Okay. Jadi depend dari klien yang siapa yang kita hadapin ataupun customer apa yang dihadapin sama si klien itu gitu kira-kira. Siap. Jadi kita membantu si klien itu. Oh iya, berarti bisa. Jadi saya akan menggunakan warna-warna yang lebih kontras, berani, karena mungkin makanannya untuk anak-anak ya. Ya, membantu membangun nuansa kanak-kanak gitu kalau background-nya ya, yang variasinya seperti itu. Tapi kalau netral, putih masih oke. Okay. Sudah cukup oke sih. Clean ya, bersih gitu kan. Betul. Karena kan ini ingredient ataupun coklatnya ini, pudingnya ini adalah, which is kalau sampai messy, jadi terlihat nggak clean gitu, karena ini kan terbuka gitu, makanannya kan terbuka kan. Betul. Oke, okay. Cukup terjawab ya tadi ya untuk puding, pemilik puding. Semoga tambah laris nih setelah dipotret nanti ya. Oke, okay. Ini ada pertanyaan juga dari Mas Andi Setiawan. Halo Om, untuk foto makanan bisa pakai film simulation tertentu atau pakai Kelvin saja untuk settingan ini ya, settingan apa namanya? Picture style-nya ya, kalau picture style saya pakai tadi natural. Mungkin kalau mau agak warnanya keluarin dikit, biasanya pakai vivid atau clear gitu, saya nambahin dikit. Buat saturasinya kita naikin sedikit aja, jangan terlalu berlebih. Terus untuk bed balance-nya, saya pakainya kalau saya pakai lampu studio, saya menggunakan custom biasanya, Mas. Oh gitu, oke. Okay. Cuman kalau teman-teman, mungkin saya suggested pakai AWP aja. Nanti waktu kurang-kurangnya, nanti kita adjust di
Lightroom atau Photoshop gitu. Oh, siap. Oke, oke. Cukup kejap ya. Ini satu pertanyaan lagi, Om, karena sudah jam. Oke. Dari Mas Muhammad Yusuf, Om Heri, foto makanannya cerah sekali. Kecerahan tersebut lebih banyak karena teknis foto atau karena editing di komputer? Gitu. Oke. Balik lagi tadi, hampir 80% itu yang saya kasih tunjuk sudah nggak saya edit, Mas. Jadi, seperti itu aja. Jadi, nggak saya edit ya. Waktu pemotretan sudah saya approve dulu sama klien. Jadi, ada yang mungkin ada yang cerah. Ya, oke. Dia terima itu. Seperti itu. Tadi ada yang agak gelap ya. Itu contohnya Thai food. Tapi tetap saya nggak terlalu gelap-gelap bagaimana sih. Oke, iya. Karena ya konsepnya tadi mau kasih tunjuk fresh ya. Betul. Nah, jadi masternya sudah sangat bagus, yang tinggal nanti kalau masalah efek itu bisa dilakukan post produksi dan lain-lain gitu. Workflow-nya beda-beda sih, Mas. Tapi kalau saya seperti itu. Jadi lebih saya sebagai fotografer makanan lebih kejar jadi depan daripada saya di belakang ngedit, itu yang paling saya nggak suka sih. Ya itu dah, memudahkan kita lah itu. Ya. Oke, oke. Oke, satu lagi Om, pertanyaan satu aja. Oke, dari Om Hendrik ini, Om Hendrik ini anu ya, peserta setia ini ya. Nah, pertanyaan bagus. Settingan untuk sharpness, kontras, saturasi, color tone dan lain-lain di nol semua kah dan pakai file raw gitu. Kalau settingannya gimana sih, Om? Settingan kamera. Kalau saya semua itu hampir normal. Cuman biasanya buat tampilan. Tampilan kasih klien. Itu saya naikin buat saturasinya. Seberapa naik atau turunnya kan? Tadi saya sampaikan sebelumnya tadi, itu jangan terlalu banyak. Mungkin kan bisa digitnya bisa ada sampai 3 atau 4 stripnya ya. Okay. Saya paling naikin 1 atau 2 maksimal. Maksimal 2. Itu sudah pasti lari sih. Warnanya terlalu, wah gitu. Terlalu nyeter gitu kalau bahasa Jawanya. Paling 1 lah saya. Iya. Untuk menambah. Mungkin saya share satu file lagi nih, Mas. Boleh, jadi, boleh. Silakan, Om. Nah. Ini klien yang tadi dibesarkan ya. Ini sebelum foto sama saya, Mas. Nah, ini martabak ya. Kalau teman-teman ada waktu, mungkin sekarang boleh search di Google gitu, cari martabak gitu ya. Martabak manis lah ya. Ini mumpung jam 9 biasa boleh order nih. Gojek, work from home boleh dikasih martabak. Nah, coba cari dulu. Nah, sudah kalau sudah ketemu, paling akan ketemu model-model seperti ini ya. Mungkin ada yang lebih bagus. Nah, ini saya akan kasih tunjuk gimana fotografi makanan ataupun ya fotografi makanan membuat ya akan loncatan yang menarik ya. Ini saya kasih tunjuk foto saya. Oke. Ya, yeah, gimana? Waduh. Ngiler nggak nih? Before after-nya. Langsung orderin. Aduh, ya Allah, mantap sekali, Om. Iya, kelihatan minyaknya kelihatan, kemudian legitnya kelihatan, kemudian. Nah, ini apa namanya? Detailnya juga kelihatan ya. Ya, betul-betul, Om. Ini kalau bisa dikasih tahu kan berantakan, tapi tetap estetikanya ada, tetap menarik perhatian gitu ya, bikin ngiler, kira-kira mungkin itu ide yang saya mau sampaikan. Meskipun mungkin ada selalu nggak sempurna ya. Di sini mungkin ada dikit jatuh-jatuh nggak pas gitu. Nanti bisa dikerjakan di. Ini kalau boleh saya bilang sih, ini berantakan yang diperhitungkan, Om. Jadi berantakan yang memang dibikin untuk menambah konsep ini jadi lebih menonjol gitu, lebih terlihat natural, lebih terlihat ini ya, lebih terlihat alami menurut saya gitu. Karena. Nah, yang ini sama sekali belum ada editing nih, Mas. Ini nggak ada editing nih. Tanpa editing ya? Aduh. Aduh, saya bilang jam terbang ini memang sangat pengaruh besar nantinya ya. Martabak loh ini, martabak yang sering kita beli gitu. Kita ternyata bisa. Mumpung jam 9 bisa pesen nih. Bilang, mumpung belum puasa katanya. Ini digedekan sampai 5 meter, Mas. 5 meter kali berapa ya? 2,5 meter kali, seingat saya. 5 meter di ISO 100 tadi ya? Ya, ini digedekan di BSD kali ya. Oke, ISO 100. Ini punya beberapa cabang. Mantap, men. Aduh, ini menarik sekali ini, Om, pembicaraan malam ini gitu. Saya rasa juga teman-teman banyak menyerap banyak hal ini di waktu singkat, tapi menyerap banyak hal, dan saya yakin
rasa penasaran ini masih tetap ada di apa namanya di benak teman-teman. Tapi jangan khawatir, mungkin ke depan kita bisa join ini lagi Om, join sesi lagi mungkin entah nanti dengan topik apa gitu. Tapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, jadi saya mengucapkan terima kasih nih terutama pada Om Heri atas waktunya, atas sharingnya, atas ilmunya, terutama mewakili tim Indium kami mengucapkan terima kasih. Dan juga untuk teman-teman ini yang masih stay tune, terima kasih sampai semalam ini kita masih berasik-asik mendapatkan ilmu bareng-bareng gitu ya. Nanti ke depan, nanti panteng aja di Indium JTD, nanti ke depan kalau ada apa namanya, kalau ada sesi lagi pasti kita share di situ. Terima kasih Om Heri. Ini di ujung sesi kita berdoa bareng dulu ya Om. Kita berdoa. Negara kita ya Mas. Ya, negara kita semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga kondisi semakin membaik agar kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia. Saya pimpin doanya ya Om ya. Oke. Silakan Mas. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Ini di ujung sesi kita akan unmute semua mic peserta. Jadi kita akan mengucapkan terima kasih bareng-bareng kepada Om Heri atas ilmunya hari ini. Silakan bagi teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih, kita akan unmute semua mic peserta. Yeah. Oke, silakan. Terima kasih Om Heri dan Om Heri. Terima kasih Om Heri. Thank you Om Heri. Terima kasih Om Nopik juga. Anak Pak Lu kok nggak bisa sih Mas? Terima kasih Om Heri.